kita bersama-sama merayakan ulang tahun ke-6 daripada proklamasi kemerdekaan kita. Inilah pembukaan pidato Presiden pada hari 17 Agustus 1951 ini. Kemudian Presiden mengajak rakyat membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kewajiban kita sudah terang. Dua adalah tugas. Pertama, kita sekarang wajib mengatasi segala akibat-akibat daripada perjuangan kita di masa yang sudah. Kedua, kita sekarang wajib memberi isu kepada kemerdekaan kita itu sesuai dengan cita-cita nasional kita. Ketiga, kita sekarang wajib menyelamatkan negara kita ini daripada bencana terseret dalam hamuknya taufan perjuangan internasional. Marilah kita memasuki masa depan ini dengan menginsafi benar-benar kewajiban kita bersama yang tiga itu. Kewajiban kita bersama sebagai bangsa yang merdeka. Kewajiban kita bersama sebagai bangsa yang telah bernegara. Kewajiban kita bersama sebagai bangsa yang bercita-cita dan yang tidak segan menerus keringat untuk tercapainya.